Halo, halo, halo. Gimana kabarnya, Rek? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Oke, berjumpa lagi di channel saya, channel Kang Ipul, channel tutorial, channel membantu, channel yang suka berbagi ilmu. Oke, di video kali ini kita masih membahas seputar YouTube dan tutorial-tutorialnya ya. Kita akan membahas bagaimana cara untuk menambahkan subtitle di setiap video kita. Nah, subtitle ini fungsinya untuk mendapatkan view kita dari luar negeri ya. Nah, jadi untuk memperluas jaringan viewer kita, maka kita harus menambahkan subtitle di setiap video kita. Sekarang saya akan memberikan contohnya. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Oke guys, sebelum kalian ke videonya, kalian bisa klik like video ini dan subscribe ya. Oke, jangan lupa nyalakan loncengnya. Oke, terima kasih. Oke, kalian langsung masuk ke YouTube Studio ya guys ya. Nah, caranya gimana? Kalian klik tombol icon kalian, foto profil kalian, kemudian masuk di YouTube Studio. Oke, setelah itu kalian pilih video atau konten. Kemudian kalian pilih salah satu video kalian ya. Nah, di sini kalian bisa scroll. Pilih subtitle ya. Kalian pilih subtitle ya. Oke. Nah, karena kemarin ini sudah saya buat versi bahasa Indonesianya. Kemudian kita akan menambahkan bahasa lain ya. Caranya begini. Kita tambahkan bahasa misal kita mau bahasa Inggris. Oke, kita cari bahasa Inggris. Nice. Nah, kemudian kita tambahkan judul dan deskripsi. Nah, untuk video tutorial menambahkan subtitle, judul, dan deskripsi ada di video saya yang sebelumnya ya. Kalian bisa cek di link di atas ini. Oke. Kemudian untuk subtitle, kita akan membahas tentang subtitle. Oke. Nah, di sini kalian tambahkan begini ya. Nah, sebelum kalian tambahkan, kita akan mencari subtitlenya dulu. Oke. Kita cari filenya dulu. Caranya gimana? Caranya buka tab baru. Kemudian kita masuk Downsub. Oke, kita klik aja Downsub. Nah, kemudian dia akan meminta link ya. Dia akan meminta link. Link ini yang harus kita masukkan adalah link video kita. Kita salin dulu linknya. Link video ini ya. Jadi kita naik di atas. Di sini kita salin. Oke. Salin, kemudian kita masuk ke Downsub, kita paste download. Oke, setelah kalian download, kalian scroll ke bawah, kemudian kalian cari bahasa Inggris ya. Nah, ini ada Inggris. Nah, di sini ada pilihan dua download. Kalian downloadnya yang SRT ini ya, jangan yang teks.
Kalau teks itu nanti downloadan kalian itu berupa teks aja. Kalau SRT ini dia akan bersama dengan dia akan bersama dengan itu ya, waktunya. Oke, sudah ke download. Kemudian kita kembali ke YouTube Studio. Terus kita ke subtitle. Nah, kita tambahkan. Bahasa Inggrisnya tadi ya. Kita tambahkan bahasa Inggris. Kemudian tambah. Nah, di sini ada pilih cara untuk menambahkan teks ya, upload dan ketik manual. Nah, kita upload file yang sudah kita download tadi. Oke. Dengan petunjuk waktu. Pilih dengan petunjuk waktu, klik lanjutkan. Oke, izinkan, dia akan membuka file kita. Kita klik download unduhan. Nah, ini dia. Create. Oke, sudah ya. Jadi ini langsung otomatis ada waktunya. Jadi seperti ini kalau kita play ya. Kita play. Seperti ini guys. Nah, jadi dia langsung otomatis. Nah, oke. Sangat mudah kan? Sangat mudah sekali. Tapi kebanyakan orang itu tidak mengerti caranya guys ya. Nah, oke. Setelah itu kalian publish. Oke, publish aja. Nah, kemudian kalian bisa nambahkan juga bahasa lain. Oke, kita cari ke Donsub tadi. Kita cari bahasa Malaysia. Kita mau cari bahasa, semuanya ada di sini ya. Oh, banyak sekali. Oke lah guys ya. Jadi kalian di sini bisa pilih sendiri sesuai dengan keinginan kalian. Oke, kenapa saya pilih bahasa Inggris? Karena bahasa Inggris itu sudah bahasa internasional ya. Jadi semua orang bisa rata-rata mengetahuinya. Kita kembali ke YouTube Studio. Nah, sebelum kalian menambahkan ke bahasa-bahasa asing ya, kalian koreksi dulu kata-katanya setiap detiknya itu. Setiap detiknya itu pas atau belum? Caranya di mana? Caranya di bahasa Indonesia yang tengah ini. Kalian tinggal edit. Nah, di sini kalian koreksi dulu. Apakah setiap kata-kata ini sudah benar atau belum? Nah, misal di sini ada yang belum saya perbaiki ya. Ketinggalan di sini. Nah. Nah, di sini kata RPM ini harusnya ada di sini. Nah, seperti ini. Kalian bisa simpan public. Nah, public aja. Nah, seperti itu. Jadi, sebelum saran saya, sebelum kalian menambahkan ke bahasa-bahasa yang sudah ke bahasa asing ya, kalian sudah mengkoreksi kata-katanya sudah benar atau belum, kan? Jika memang sudah, kalian langsung saja hajar. Oke. Nah, oke.
Sekian sekiranya informasi dari saya, semoga bermanfaat dan semoga sangat membantu untuk perkembangan YouTube channel kalian. Oke, jangan lupa di like jika kalian suka, share ke teman-teman kalian jika bermanfaat. Oke, see you, goodbye, dadah.